Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridallah wali syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Siratal Mustaqim Siratal Ladhina An'amta Alayhim Ghayril Maghdubi Alayhim Waladdallin Rabbi Ihfirli Wali Walidayya Walil mu'minina amin ya rabban alamin amin ya Allah ya rabban alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al fardis samad Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah shahadatan takunu sababan na'imil mu'abbad. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu النبي المفضل المشرف المؤيد وهو حامد ومحمود وأحمد ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما ركع راكع وسجد أما بعد أنجي ماتر نوان إبو ربط ربط Matur pun nggih Mas. Pun wonten sing ketinggalan mboten? Jajane. Pun. Ingkang kula hormati nun inggih kula mulyakaken dumateng sedaya para habaib, para masyayikh, para kiai, para ibu nyai, asatid wal ustadzah, para sepuh pinisepuh ingkang boten saged kula sebut asmane setunggal saha setunggal. Ingkang kula hormati dumateng sedaya warga masyarakat blok Peneguran. Leres. Desa Gebang apa kok ketutupan niku? Nah, nggih matur nuwun Mas. Desa Gebang Udik, Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Negara Indonesia. Dan juga yang saya hormati grup Hadroh. Oh dari sini, dekat sini. Alhamdulillah baru pertama perdana ketemu saya, nggih.
Sepertinya seperti itu. Nanti insya Allah akan mengiringi kita semua dalam rangka bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga yang saya hormati, yang turut hadir di tengah-tengah kita tadi, Bapak Haji Rokmin Dahuri selaku DPR RI, dan juga masya Allah Ibu Hajah Yuningsih saking provinsi, nggih. Kita doakan mudah-mudahan hajat beliau insya Allah dikabul oleh Allah. Semua keinginan beliau mudah-mudahan hasil maksud. Beliau diberikan kesehatan, beliau diberikan umur panjang, beliau diberikan keistiqomahan untuk tetap taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sebab niki saya juga hadir wonten mriki wasilah Ibu Nining juga, karena setiap pengajian delalah kula sering kepanggih kali beliau, Bu. Berarti menandakan beliau orang yang baik sebab selalu hadir wonten pengajian. Moga-moga jenengan sedaya kula insyaallah semua jadi orang yang baik. Siapa orang yang baik? Orang yang baik bukan orang yang tidak punya salah, tapi orang baik adalah orang yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Itu yang disebut orang yang baik. Wis moga-moga sedaya sedherek kula wonten mriki dadi wong apik kabeh, dadi ahli surga kabeh. Amin ya rabbal. Masya Allah, ini luar biasa. Ini baru perdana saya hadir di daerah mriki nggih, di blok Peneguran. Kayaknya baru pertama ketemu saya, napa sudah pernah? Belum. Oh, yang waktu itu di HP. Oh, di HP sama aslinya cantik mana, Bu? Kita terima kasih. Masya Allah, tabarakallah, hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah pemberian Allah yang wajib disyukuri. Biqaulina alhamdulillah. Alhamdulillah, biiznillah, atas izin Allah. Kalau saged silaturahim kali panjenengan. Niki sebab kula dari Tegal, wong ngapak. Ora ngapak, ora kepenak. Jenengan mungkin paham kali bahasane kula, paham nggih? Paham insya Allah nggih? Mudah-mudahan sampai akhir acara jenengan sedoyo mendapatkan ilmu ingkang manfaat. Amin ya rabbal. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat ya? Utangnya lancar? Nyaure lancar apa mboten? Oh, lancar. Nek sing gak ada utang matur mawon kali Bu Nining insya Allah dilunasi kabeh. Sallu ala Nabi Muhammad. Luar biasa dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Kita bersama-sama hadir di ini majelis, majelis yang mulia, majelis yang penuh rahmat, majelis yang penuh barokah. Diniati bareng niat golet ilmune Gusti Allah. Majtama'a qawmun fi baitim min buyutillah. يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. Jika ada perkumpulan di dalamnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, dikaji makna isi kandungan Al-Qur'an, maka Gusti Allah bakal turunkan sebuah ketenangan. Alhamdulillah. Jenengan bakal diberikan ketenangan di dalam hatinya. Apalagi tadi korik kita sampun ngaos nggih, sampun sholawat, iku meskipun sholawat ekosidah usia makin berkurang. Luar biasa, sudah dibacakan ayat suci Al-Qur'annya, maka Allah bakal turunkan ketenangan bagi hati kita semua. Amin Allahumma. Sing arane atine tenang duwe utang ya kelalen. Tenang sih. Sing lagi duwe masalah ya kelalen karo masalahe. Amin. Sing lagi pada tukaran, kelalen karo tukarane, Bu. Sing pada duwe bojo, kelalen karo kesalahane bojone. Allahumma, sebab diberikan ketenangan. Maka monggo mumpung wonten grup hadros saking pondok pesantren, saya minta semua yang hadir di sini dari depan sampai belakang
monggo sareng kita ucapkan salam datang Kanjeng Nabi Muhammad dengan harapan mudah-mudahan bencang asal syafaat wonten dinten kiamat, amin ya robbal. Monggo sing saged derek moni nggih melu moni, sing ora bisa mangap-mangabar papa nggih, sing penting diniati sholawatan. Oke besti nggih, monggo grup hadro pun siap. Iya kayak wedangin di grup hadro wedangin ya ya. Semangat nggih, kuning-kuning bajunya sudah lunas apa masih kredit? Monggo sarang sholawatan. Assalamu alaik Zainal Anbiya, assalamu alaik Athqal Athqiya, assalamu alaik Zainal Anbiya, assalamu صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم سلام اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم الله اللهم صلي على sholawat selamat dunia lan akhirat, amin ya robbal. Luar biasa niki kula badhe paring jenengan pemahaman ketika saya baca kitab namanya kitab Tanqihul Qaul. Napa Bu? Ya Qaul. Kitabnya namanya Tanqihul Qaul karangan dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi di situ ada kisah yang sangat membuat kita sebagai manusia ternyata tidak boleh merendahkan siapapun. Kita sebagai manusia tidak boleh melihat orang dari casingnya saja. Oke? Teng mriku diterangkan, dulu ada orang niku ora umum wong, Bu. Ahli maksiat. Gal dina gaweane mabok, teler, kelenger. Ulangi, mabok, teler, kelenger. Ya kesi nemburi, mabok. Iya, banter tuh. Jadi di dalam kitab niku dipunterangaken, ada orang yang melampaui batas setiap hari selalu melakukan maksiat.
Sampai akhirnya sudah diomongi sama Pak Kiai Wislah. Aja kayak kowe terus mengko jenengan nyesel. Tapi dheweke pancen wis passionnya seperti itu. Akhirnya enggak, saya udah nyaman seperti ini. Sampai akhirnya pemabuk wau niku pejah. Sedo meninggal. Mati. Is dead. Apa mana bahasa kene nek? Modar. Bahasa pundi? Mati ibu. Barang pemabuk wau mati, akhirnya ada salah seorang sufi mimpi ketemu pemabuk sing wis mati. Dalam mimpinya ditemukan, loh, jenengan pemabuk ahli maksiat, kenapa kok dalam mimpiku mendapatkan derajat yang bagus? Pakaiannya bagus, dipakaikan perhiasan dari surga yang bagus, padahal dulu ketika di dunia dia ahli maksiat. Apa jawab pemabuk tadi? Makane sufi, ajan deleng saking kesinge mawon, kulo najan wong ahli mabok, tapi kulo gadah amalan. Apa amalane? Jadi suatu ketika pemabok tadi datang ke suatu acara rame-rame. Ngertine acara pan maksiat. Ha-e, lola lolo, buka titik. Ngertine pan kayak gue. Setelah datang ke acara itu, ternyata acarane majelis zikir. Ngeten iki lah, majelis ilmu, majelis pengajian, majelis solawatan. Dan pemabok tadi tidak sengaja mendengar salah seorang kiai mengatakan, man sholla'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a sawtahu wajabat lahul jannah. Sapa wonge sing gelem sholawat dateng Kanjeng Nabi Muhammad kok gelem ngerasna suarane, gelem bengok, gelem gemboran, gelem ngerasna suarane, wajabat lahul jannah, surga wajib baginya. Alhamdulillah. Saat itu juga pemabok wau niku langsung kiai ne ngomong, sallu ala nabi Muhammad. Pemaboknya langsung gemboran, sallu alai. Sampai lek-lekane garing ki lho, Bu. Garing lak-lakane saking semangatnya anggone selawat. Dan pemabok tadi mengatakan sama sufi, itu yang menjadikan meskipun aku ahli maksiat tapi aku senang selawat sehingga mendapatkan derajat kedudukan sing sae. Alhamdulillah. Tapi kok disit durung prakat nyong ngomong. Jenengan salah paham. Makanya ngaji sampai rampung. Neng tengah gili kok wis prakat pudat ya jenengan salah paham. Jenengan mikir, oh kayak kue. Ya wis berarti nyong mabok bae sing penting ana selawatan gemboran sing seru. Itu salah. Punten. Saya jelaskan nggih, Bu nggih. Di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Kalau ida soluhat soluhal jasadu kulluh, wa ida fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, semua ikut baik. Tapi kalau segumpal daging itu jelek, semua ikut jelek. Apa itu? Kolbun, hati. Maka lek jenengan duweni hati sing apik, mesti jenengan krungu cerita mau, jenengan bakal batin, iya ya. Wong sing ahli mabok gelem sholawat beuli kedudukan sing apik. Apa maning nyong sing ora mabok? Gini apa mboten? Tapi lek jenengan atine kotor, mesti batin, oh ya wis. Maksiat bae sing penting ana sholawatan bengak-bengok dewek salah. Makane punten, kita hidup di dunia pengin yang duwe ati sing tenang, duwe ati sing apik, duwe ati sing resik. Maka kula suwun jenengan sedaya muga-muga dibersihkan seluruh hatinya, nanti pulang dari majelis ini mendapatkan hati yang tenang. Sebab doa kita setiap hari adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Pengin duwe ati sing tenang insya Allah. Insya Allah nggih, Bu nggih. Semuanya insya Allah. Ya Allah, arane wong niku mesti duwe dosa. Siapa di sini yang gak punya dosa ngacung? Siapa? Kiye cacili kiye. Semua pasti punya dosa. Kita setiap hari digoda sama setan.
Sebab setan itu pengen kita enggak selamat. Setan misik jenengan pan mangkat pengajian, ora usah mangkat yuk. Nyaine ora ayu. Kan iku. Setan niku. Lah setan itu seperti itu. Jenengan wis anjuk meneh yo mesti batin wis balik bae yo. Jajane wis enteng kan golek apa maning. Setan. Nah, tapi nek setan niku lo beda lagi, Bu. Setan niku lo limisiki Ufti, malah gun mangkat, mangkat Ufti, eman amplope kowe setan niku lo. Jahat apa mboten setan? Jahat. Di Al-Qur'an dipun terangaken. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard. Blongo. Terkesima. Wa la uwiyannahum ajma'in. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jare setan, ya Allah sebab jenengan sampun menganggap kulo sesat, maka kulo bakal damel segala bentuk maksiat rupane enak di pandangan menungsa. Tapi ada manusia yang tidak bisa saya goda. Siapa? Yaitu dia manusia yang punya hati sing ikhlas. Ikhlas. Pengajian sumuk, ikhlas. Pengajian kemeringet, ikhlas. Pengajian ngelemprak koroli, jagongan, ikhlas. Oke, pengajian kipasnya si jitok ora kena wakenyong, ikhlas. Ada orang yang tidak bisa digoda setan, yaitu orang yang punya hati ikhlas. Pengajian oroli pacetan, ikhlas. Balik orang nyincing berkat, ikhlas. Pan sembahyang hayalah sholat udan bers tetap sholat ikhlas. Sholat lima waktu tapi gelangnya si wutu karet bae, ikhlas. Ngapunten, orang yang tidak bisa digoda setan adalah orang yang punya hati ikhlas. Do you understand? Is kari yes yes ngoten. Do you understand? Yes. Nopo? Ikhlas. Maka ngaji dinten iki muga-muga selain atine tenang, punya juga hati sing ikhlas. Monggo untuk obat hati bersama-sama tibil kulub. Sarang-sarang nggih? Bisa tibil kulub? Bisa. Monggo. Allahumma sholli ala Terima kasih.
Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, orang sini ahli sholawatan semua ya. Oh, diongkongkon sholawatan, sholawatan. Masya Allah. Wis, insya Allah selamat dunia akhirat kabeh. Amin ya Rabbal. Lanjut. Masih kuat? Anggi, sampai maghrib kuat? Kuat? Oh, jenengan sampai maghrib di sini yang anteng nggih? Saya tak pulang. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Makanya punten, nek atine wis tenang, atine wis ikhlas, ibadah rasane enteng. Senajan kita banyak dosa, jangan pernah tinggalkan sholawat nggih. Senajan kita ahli maksiat, jangan pernah tinggalkan sholat nggih. Tinggal sholat siksane berat besok ning alam. Hati-hati, kemarin ada yang nantangi Allah bu. Saya mah gak sholat. Yang penting saya gak sholat tapi saya baik sama orang. Sebab saya lihat orang sholat itu masih pada korupsi. Jadi mending saya gak korupsi tapi saya gak sholat. Itu salah besar niku kata niku. Punten, meskipun kita dosanya banyak tetap sholat bu. Ilustrasinya begini. Kalau ada segelas kosong, gelas kosong misal, gelas kosong, kemudian ditaruhi bubuk kopi kering, kita dekatkan dengan aliran air, kira-kira pas awal-awal masih tetap butek napa mboten? Si butek apa ora? Butek. Tapi nek terus dialiri air terus-terus, lama-lama buteknya hilang apa tetap butek? Hilang. Maka najan kita dosanya banyak, kita tetap istiqomah sholat, delalah insya Allah kejelekannya bakal hilang dewe. Insya jangan sampai nantangi Allah. Kadang wong nek lagi kepepet nembe kemutan Allah. Ya Allah. Bojoku dikondol karo tanggaku dewek. Ini kayak gini nembe kemutan Allah. Nek lagi sibuk soal perkara dunia, nek lagi dipermudah jalane kali Gusti Allah, salate digampangaken. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isa. Ayong pengalaman ya. Punten nggih, insya Allah dengan dosa-dosa kita, dosa yang pernah kita perbuat, dosa yang kita miliki, nek istiqomah sholatnya insya Allah bening dewek, angsal hidayah saking Gusti Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Kita itu kadang melakukan perkara wajib saja banyak yang kurang. Nggih mboten? Allahu Akbar. HP moni ayaya Bang Joni tukang spre. Masih fokus sholat apa udah keron HP nih? Yo keron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing dicekel kira-kira tasbih apa HP nih? Iya jujur teman. Makanya punten, niki zamannya zaman HP sudah tidak bisa kita pungkiri, bahkan orang tua zaman sekarang tantangannya lebih berat. Sebab anak-anak zaman sekarang bisa bermaksiat di dalam kamarnya mereka sendiri. HP sih, pan mangan dolanane, hap, lebar mangan dolanane, pan turu ngelonine, tangi turu goletine, wong tuane ya pada. Ngomongnya anaknya wong tuanya dolanan HP. Anak kan melihat apa yang meniru apa yang dia lihat. Gini apa mboten? Boleh punjengan HP dan sebagai sarana siar. Sebab sekarang kejahatan semakin merajalela. Jenengan punya HP dibuat siar dambal status pengajian. Alhamdulillah pengajian sama Nyai cantik nih. Ora terima kasih kudu ngabong. Amboten. Halo. Didamel siar, digawe pengajian, dambel story, supaya apa? Yang terlihat adalah kebaikan, kemaksiatan semakin tenggelam, sebab dewek-derek siar, ngurip-nguripi agama Islam. Alhamdulillah, nge. Ini ku angsal apa? Oh angsal toya, nge. Nambe dibagi nih, sing sebelah mriki dereng. Ayong atis enak temen, ya, ya. Kulo tak ngujurin nggih. Monggo ngonjo sarang-sarang riyen wis karena cuacane lagi seperti ini nggih. Teng mriki sudah hujan apa belum? Belum.
Tengkulo sudah satu kali kemarin wis. Karena suhu bumi sedang meningkat, maka kita dinginkan dengan sholawat. Oke? Kali ngunjuk, kula nggih badhe ngunjuk Mimi Erie niki airnya. Oh, jenengan kok perhatian men, Pak? Oh, iya. Atur nuwun. Ngomong nembe ngomong atis enak ya, langsung diparingi sing atis. Oke. Oh, plastiknya. Oh iya, grogi, Mas. Plastiknya urung dibuka ya angel. Nggih, kesuwun. Monggo kita minum bersama-sama nggih. Sama-sama minum sarang-sarang kali sholawat Jibril bersama. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika sambil dibegini semuanya biar rata ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad.
sampun kebagian sedaya nggih 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 sampun sedaya nggih fokus malih nggih nggih sampun diunjuk wis wareg kirang saya lanjutkan malih nggih alhamdulillah sallu ala nabi Muhammad dewek nglakoni perkara wajib wis akeh sing kurang. Makanya suatu ketika Nabi ditanya begini. Ara'aita idza sallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'a. Nabi pernah ditanya, jeng Nabi, saya hidup di dunia itu cuma melakukan perkara wajib. Sunnah saya enggak pernah melakukan apa-apa. Saya hanya menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Melakukan perkara yang wajib, tapi yang sunnah saya tidak pernah melakukannya. Apakah dengan saya melakukan amalan wajib saja, saya bisa masuk surga, jeng Nabi? Dijawab sama Nabi, na'am wa in sodak tak bisa. Dengan syarat ngelakonine sing temenanan. Sholat sing temenanan, puasa sing temenanan. Cuman kadang dewekan sholat ake kurangnya ya bu ya. Betul? Kadang sholat aurate durung tertutup secara sempurna. Kadang sholat tapi orang go daleman kudung, kudungnya kemudian ya Allah rambutnya congot-congot kabeh. Punten. Maka teng mriki saya mau mengatakan kepada jenengan, nang kene ake padang go mau kena potongan apa mau kena langsungan? Lebih baik pakai langsungan. Tapi kalau potongan tidak apa-apa, asalkan diperlihatkan, diperhatikan. Kadang kan abang Allahu Akbar, nggone mau kena potongan jebule nang jerone ora kelambenan. Keleke katon kabeh. Diperhatikan. Kadang kalau mau ruku, gulune katon apa ora? Wis rapet napa dereng nang jerone? Wudune bener apa ora? Kurcipak-cipik apa ora? Nek wudune mawon wis salah, ya salate mboten sah. Maka diperhatikan perkara wajib dhewek akeh sing kurang sung yakin. Kadang ya Allah, sembahyang trawe yang goleki sing paling cepet nang endi? Oh sing imame suwe ya lah kayak imam kasuwe temen sih ya. Wis larapan sembahyang maning imam kae kowe kadipiara. Ya Allah, punten sangat. Sembahyang kayak rasanya orang betah. Punten, bu, jenengan ngaji seperti ini betah enggak? Seneng enggak? Seneng? Nyaman enggak? Lek jenengan betah, lek jenengan seneng, lek jenengan nyaman, berarti tanda yang jenengan lagi dapat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada pengajian rasanya lah suwe temen sih ya panas-panas kambuh degi temen. Ya berarti lagi digoda karo setan, berarti tandanya lagi jauh dari rahmat Gusti Allah. Punten, semua kadang dewek lagi puasa, tapi sing rasani tanggane, puasa rasane. Weh, banyak yang kurang kita wajib bu. Kadang zakat, kadang sedekah, kadang infak, kadang yang ngerasa isi anak pamer-pamere, nek ora diwuruna uangnya nyong ora gelem. Banyak wajib kita yang kadang masih kurang, makane perlu ne ditambal nganggo sunnah. Senajan wis sembahyang subuh, dua rakaat sebelum subuh, rakaat pertama alam nasroh, rakaat kedua alam taro. Maka wong sing gelem dua rakaat sebelum subuh bakal dijaga, insya Allah badane sehat. Allahumma. Maka teng mriki monggo jenengan derek labu, derek sunai kanjeng Nabi meskipun wajib wis dilakoni, tetap ditambah karo sunnah. Tengkulo desa Pasangan itu dulu ada mbah-mbah setiap jam 3 mesti teng jam 3 subuh bangun-bangun nang musola. Niki musola? Apa ini? Oh bukan musola, musolanya sana. Di sini musolanya setiap jam 3 pagi ada yang bangun-bangun enggak? Enggak, belum ada. Jangan ngomong enggak ada, belum ada. Dulu pas di rumah saya itu ada kakek-kakek namanya Mbah Rokim. Siapa bu? Mbah Rokim, setiap jam 3 teng mesti. Cek-cek, leng-eleng, sira manungsa. Uglu, mesti karo watu. Temenana anggonmu ngaji. Uglu.
mumpung durung dirawuhi malaikat juru pati. Mriki dereng wonten. Tapi masjidnya mriki kebek. Napa nih sing kebek? Kolae. Oh, rupane nang kene masjidnya kebeke kolae. Insyaallah sasampune niki kebek jamaahe. Allahumma. Ya Allah bangun-bangun. Ngajak wong pada sholat, ngajak wong pada bangun yo sedurunge subuh pada tangi. Delalah wonge wis tua tapi awake rosa alhamdulillah. Monggo lakoni sunnah. Maka saya akan menyampaikan kali panjenengan. Ini kitab saya baca namanya kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Jadi di situ diterangkan sifat-sifat nabi, bentuk tubuh nabi seperti apa. Moga-moga insyaallah setelah saya sampaikan ini jenengan bisa ngimpi ketemu nabi nggih. Amin. Coba bayangkan jenengan. Nabi punya postur tubuh tidak tinggi, tidak pendek, sedang. Tidak gendut, tidak kering, sispek. Punya rambut ora keriting, ora lurus, ikel. Punya bola mata hitam pekat, punya bulu mata sangat lentik, punya hidung membentuk huruf alif. Beda karo irunge nyong sampean. Irunge nyong sampean kaya rada huruf sin, begar secuil. Ora apa-apa, disyukuri sing penting sing bisa ambekan. Alhamdulillah. Punya bibir rada tebal tapi mboten dobleh. Bagus. Kemerah-merahan. Ya Allah luar biasa. Kalau jeng Nabi berjalan itu seperti dari atas ke bawah. Dep, 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 dep. Penuh wibawa. Ada damai kan kadang kosrak, kosrak, kesrak, kesrak, kuek itu kadang. Sejen bae. Nabi itu penuh wibawa loh, penuh semangat nek. Ketika Nabi lewat itu semua pada niteni. Ketika dipanggil, semua anggota badan linguk kabeh. Nabi Muhammad. Nggih. Nek kula kan kadang ufti, apa yo kene kowe? Sejen. Kenapa kok Nabi semua anggota badannya ikut linguk sebagai tanda, sebagai bukti bahwa beliau menghormati orang yang memanggil. Akhlaknya luar biasa. Maka akhlaknya Nabi itu diibaratkan tadi yang kita sholawat tadi loh, Bu. Ya habibi ya Muhammad ya arusal khofiqaini. Nabi dikatakan sebagai pengantin dunia barat, pengantin dunia timur, pengantin dunia dan akhirat. Nabi dikatakan akhlaknya pengantin sebab kelakuannya Nabi koyo pengantin anyar. Jangan lek pengen weruh akhlaknya Nabi, coba lihat pengantin anyar. Pengantin anyar itu kan orang asing ngomongin duak-duak lah kak. Ayang mau apa yang? Ayang gak mau apa-apa yang? Ayang maunya kamu seorang. Gini gue, orang anak manten duak-duak apa? Itu lah kak. Pengantin anyar itu bagus. Kalau makan satu piring berdua saja enggak habis, dulang-dulangan. Minum secangkir berdua, yo enggak habis, isin. Ngendikane saya, duduknya bagus. Coba kalau kadang ada pengantin gitu loh Bu, dijejer dua-duanya. Yang perempuan ngincu, yang laki-laki yang ngincu. Yo enggak ngerti yang laki-laki ngincu apa kan enggak ngerti nggih. Enggak ngerti ngeten lah. Namanya pengantin itu akhlaknya bagus. Kalau jenengan pengen melihat akhlak anjing Nabi, maka lihatlah akhlak pengantin baru. Cuman kalau pengantin baru itu kan akhlaknya seperti itu paling hitungan wulan. Kalau ini setahun rong tahun itu sejen maning. Gini apa badan? Pas lagi si pacaran, tuluk kenapa apa bayi, wis langsung mangkat wis. Pak, aku pengen mie ayam. Apa sih yang gak buat kamu? Gunung kudaki, lautan ku seberangi, hanya untukmu sayang. Pret, ngomong apa? Punten tuh, anjing Nabi. Beda nanti kalau sudah menikah ya Allah. Maka kadang ada rumah tangga itu yang goda itu ada Bu. Setan yang menggoda rumah tangga namanya setan dasim. Siapa? Ada dasim di sini? Oh, dasim. Jadi kan namanya dasim. Oh, mas ngapunten. Jangan panggil Dasim, ganti saja Hasim, ngoten lho. Aja Dasim, ngoten lho. Hasim toh. Kalau pakai H itu enggak apa-apa, bagus. Tapi kalau
yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji tek tuka sesetan dasim gawe wong lanang wadon sing durung nikah enden dempet-dempetan tapi lek wis nikah enda pada pisahan kowe tuka sesetan rupane ana setan nang kene. Ya Allah, bener. Bu. Maka insya Allah, ya Allah, kita punya akhlak seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak beliau? Beliau punya prinsip. Wong sing apik diapiki, wong sing sengit disengit. Loh, ibu ana sing ngomong disengiti kae. Kita sampean nabi iki lho. Nabi punya prinsip wong sing apik diapiki, wong sing sengit lah. Ki sing nang arep waras mburi kendhi kene rupane. Wong sing sengit kok disengiti. Wong sing apik diapiki, wong sing sengit diapiki. Tuh, akhlake Nabi. Ketika Nabi disamplongi watu sampai kakinya berdarah. Kemudian datang malaikat Jibal. Apa malaikat Jibal? Malaikat penjaga gunung. Menawarkan sama Kanjeng Nabi, "Jeng Nabi, orang Taif yang sudah kurang ajar dengan dirimu, apakah mau aku tawarkan Akhsyabain?" Apa itu Akhsyabain? Dua gunung di sekitar Masjidil Haram. Yang satu namanya Abu Qubais, yang satu namanya Kuaikian. Napa? Ulangi. Kuaikian. Abu Qubais dan Kuaikian akan kutumpahkan kepada orang yang sudah jahat kepadamu. Apakah engkau sudi? Apakah engkau mau? Napa jawab Nabi? La fa innahum la ya'lamun. Aja ke wong ora ngerti. Wong sing sengit pe tetep diapiki. Coba ren jenengan. Oke, yuk. Wong sing jahat karo awakmu ke gunung ke loro-lorone tak tumplek nang raine gelem apa ora? Sikat malaikat. Wis ejen bae. Nabi tidak punya rasa dendam. Makane monggo, Bu. Sing duwe dendam karo wong sekarang dilepaskan. Sebab apa? Fi qulubihim maradu fazadahumullahu maradu. Wong sing nyimpen dendam bakal ditambah sakite karo Gusti. Eh, sing pada tukaran njaluk maaf nggih. Sebab semua yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Mumpung durung mati. Wis siap mati. Umat Nabi paling boten rata-rata 63 tahun. Makanya sing wis 62. Siap-siap. Ya Allah, punten, sing duwe dendam mulai sekarang lepaskan. Sebab orang yang menyimpan dendam di dalam hatinya, maka akan ditambah kesakitannya sama Allah. Kadang wong niku hari dendam niku sampean duwe putu be ora bakalan kelalen. Diteni sampean. Ora bakal kelalen. Aku jenengan pernah disakiti enggak, Bu? Pernah. Sering. Tapi pernah nyakiti enggak? Ya mbuh, kelalen. Ya Allah, nek takoni pernah nyakiti ora? Aku yang paling tersakiti. Barang takoni lho, pernah nyakiti apa ora? Ya mbuh, kelalen. Semudi seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Oh, keterlah. Ya Allah, kesalahannya dewek ora katon, kesalahannya wong secuil bae sampai mati diungkit bae. Maka punten, yo melu nderek moni kali kulo, kulo badhe nyampaikan sesuatu jenengan melu-melu mawon nggih. Yo, aku bahasa sininya apa aku? Kula. Isun. Yo, isun. Ayo. Ayo melu. Isun. Wis maafna. Kabeh. Kabeh. Lange isun. Wis maafna. Kabeh. Kesalahan. Wong sing tau nyakiti atine. Isun. Ulangi. Maksude ulangi. Isun wis maafna kabeh kesalahan uang sing tau nyakiti atine. Muah, isun nggih muah nggih. Masya Allah nggih. Lepaskan. Ini Maulid Nabi, kita tiru akhlaknya Nabi.
Nabi bukan orang pendendam. Wong sing apik diapiki, wong sing sengit tetep diapiki. Paham nggih? Bisa seperti itu bisa? Ya Allah, namane wong niku kadang senenge sakarepe dhewek. Kadang dhewek serba salah diomong kabeh. Kok bar ki ana sing berubah? Mari masjid ujuk-ujuk, asar-asar adat. Ayala sholat. Kesurupan apa, Mat? Kowe mesti diomongi. Mondok na bocahnya diomongi. Lah masa mamane bapane ora sembahyang anake mondok wis pirang-pirang. Sebab wong niku kadang selalu melihat dan menilai kekurangan kita tanpa melihat kelebihan kita. Sing katon ke kekurangane. Maka sing penting ini saya ada doa, ini doane Kanjeng Nabi. Monggo sareng diamini bareng-bareng nggih. Muga-muga jenengan saged berdoa seperti apa yang didoakan oleh Kanjeng Nabi niki. Monggo amin sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تنكلني إلى بعيدي يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. Ya Allah, kita serahkan semua hidup kita sama Allah nggih, Bu nggih. Lihat di berita Palestina, Gaza niku lagi diserang mati-matian. Sampai dosennya suami saya dulu sekolah di Yaman, dosennya orang Palestina, beliau WA begini. Mas, kalau besok saya enggak balas WA jenengan berarti saya sudah mati. Oh, nengkana mati kok ternyata gelis nemen gampang men, Bu. Kurgore di boom, mati kabeh. Nyawa niku kaya nggo dolanan. Bocah cilik e detik e laka sing dolanan lato-lato nengkana laka. Laka sing dolanan lagi seneng-seneng laka. Dia hanya memikirkan, tidak memikirkan besok mau pakai baju apa. Besok mau belanja apa? Besok mau makan apa? Tapi yang ada di dalam pikiran mereka sekarang adalah besok saya masih hidup atau tidak. Maka kita syukur, Bu. Nang Indonesia enak kemen kayak kiyo ya. Pengajian gari pengajian. Anak acara hiburan gari hiburan. Uyahe enteng gari. Yo anak uyah, yo. Secendok bedingene sekresek. Loh. Enak napa mboten? Kudune syukur temenanan urip nang Indonesia. Saiki ya Allah, nang kana ke nyawa niku kaya nggo dolanan, Bu. Sedelat satusan uang mati, atusan uang ora atusan bahkan ewonan. Ya Allah, pan salat berasane ya Allah keprimen nembe salat nembe Allah Akbar wis dem dewek banukan lak dem 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 salat ora karuan ora gelem. Punten. Nggih, mumpung esi enak salate. Esi istiqomah ibadahe, esi nyaman tempatnya yo apik. Monggo kudune duwe syukur sing temenanan, syukur kali segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah lewat ya Allah. Segala nikmat ini dewek ditakdir dadi wong Indonesia sing kepenak. Moga-moga dijadikan negara kita selalu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Amin ya robbal. Pun, niki mawon ingkang saged kawula aturaken, sampun sonten, ampun supaya mangke langsung laksanakan sholat, gih. Wis, bagaimanapun dosa kita, bagaimanapun maksiat kita, bagaimanapun sholat kita mau khusyuk atau tidak, jangan pernah tinggalkan sholat. Pun, niku mawon, niki badhe di imami doa kalian Bapak Kiai, suwun pangestunipun panjenengan Pak Kiai untuk memimpin doa. Jangan pulang dulu, gih. Sebelum doa penutup, ini sudah dapat ilmunya, sekarang kita cadong barokah doa dari Bapak Kiai. Pun, akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bye-bye. Dah, keleknya dangkat, dah. Yeah. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Oke. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Ibu Nyai Haja Ufti Adinda Aulia yang telah, semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin.